Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabengs. Dan kali ini kita lanjutin lagi, lanjutin kebun binatang saurus ya. Dan berarti sekarang kita masuk di part 5 nya. Kemarin udah part 4 dan ini lanjutannya lagi. Let's go ya, kemarin kita udah bikin ini dinosaurus karnivora pertama. Karnivora pertama yang gue bikin di pulau ini. Dan oke, lanjut ya, sebelum mulai seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nostabengs upload video good game. Jangan lupa kasih like-nya guys, mantap. Oke, let's go. Si tanduk ini ya. By the way juga thank you buat kalian yang udah ngasih saran-saran gaming di video kemarin. Ada beberapa pertanyaan juga yang gue kasih dan banyak juga balasan dari kalian. Ini sekarang lagi ada 114-an komentar. Mantep juga ya, kayak dari ada Haza Ainur, Reza Lions, Kido Gaming, Ali Safri, Ali Fraihan, banyak banget. Dari minta katanya kalau buat dinosaurus yang karnivora didoublein pagernya, banyak yang bilang gitu ya. Tapi gue belum tahu ya. Ini aja gue belum lihat dia ngamuknya kayak gimana. Jadi belum gue doublein. Kok lagunya serem anjay. Lagunya serem asli. Terus banyak ada yang request juga tuh, kayak Haza bikin tempat tidur atau hotel. Bikin kandang brontosaurus. Brontosaurus belum kebuka deh kan. Belum punya gue bronto. Bronto itu kalau nggak salah yang lehernya panjang ya. Iya bukan sih, lupa gue. Ini kok lagunya serem ya. Oke, gue bakal ngelanjutin lagi. Di sini ada misi Celceratosaurus with 74 ratingnya. Dan banyak yang ngasih tahu ini bukan genome ratingnya, tapi bisa diklik di sini bang, klik dinosaurusnya, cari ada rating katanya. Ya yang ini bener, dinosaur ratingnya 74. Nah cara ngejualnya ada yang bilang juga pakai apa, acu, bangunan yang namanya acu. Bukan. Ini apa, ranger? Bukan. Film galeri, hemon, fosil, ekspedisi, research, small. Eh, gue belum punya ya? Eh, di mana? Lah. Oh, ini ternyata bangunannya acu. Acu station. Gue belum punya ya, acu center ya. Baru dibuat ternyata ya. Oke, bentar. Gua bakal nyambungin. Sip. Dan juga biar kelihatan lebih rindang gitu, gua kasih tambahin tanaman-tanaman vegetasinya. Sip. Nah, kasih pohon biar enak. Ada burungnya dong itu. Iya, mah ada burungnya. Ada burungnya pada terbang-terbangan. Nanti kita coba bakal jual si Ceratosaurus. Terus ini apa nih? Obtain Cretonsaurus fosil. Oh iya, kita kirim itu dulu dong. Si tim penggali. Tim penggali di sini Cerato gua 70%. Oh, Edmond ya. Edmond 89%. Gua cari apaan dulu ya? Cerato apa Edmond dulu ya? Cerato dulu deh. Gua bakal ngirim tim penggali buat nyari fosil Cerato. Nah, ini acu senternya masih di dalam pembangunan. Beneran dong helikopter? Fungsinya apaan? Gila helikopter! Gimana nih? Pencet spasi take off. Keren juga ya. Gue bisa ngendarain helikopter dong. Spasi tambah tinggi, JTRL descent agak turun. Gue nggak bisa mentok sampai tanah ya. I, E, oke, kiri kanan, R, dart rifle, waduh hack. Ini buat apa anjay? Coba tes ya. Pelurunya turun. Oh kena. Administering sedatif. Oh kayaknya ini buat bikin dia tidur dah. Aduh gak kena lagi. Bentar bentar. Eh kemana nembaknya, kocak. Idih kurang naik. Hit. Kayaknya buat dia tidur dah.
Tranquilize apaan ya? You'll need to call in the offshore transport team to safely move this dinosaur back to its enclosure. Memindahkan dinosaur. Ini ngebanguninnya gimana? Bentar. Oh, fungsinya helikopter itu membuat tranquilize apa ya? Ditidurin kayak deh. Dibikin tidur. Ekspedisi komplit. Oke, kita lihat dulu. Oke, Cerato. Dapat batu 2. Kok bisa bikin tidur ya? Kocak. Enggak, bentar dulu. Oh. Nih. Acu helikopter. Oh, acu helikopter yang itu. Transport. Kok dipindahin ya? Bisa di-sell deh. Pencet R sell. Kita kan ada misi nih, ngejual nih Ceratosaurus. Pencet R deh, gue jual. You are about to sell this Ceratosaurus for $230,000. You cannot undo this action. Oke. Okay. Dijual dong. Misinya gitu sih. Dapat berapa sih? Cash rewardnya $250,000, lumayan. Gitu cara jual ya. Oke. Terus helikopternya? Diem helikopternya. Tapi ada suara helikopter. Bayangan. Oh, lo. Diangkat kah? Iya dong, diangkat. Ya. Ya lagi. Dijual dipindahin kemana ini? Bentar penet gua. Ini tidur kan? Oh iya itu. Mata yang ngantuk berat itu. Asik. Ya dijual, guys. Dijual gaming dong. Profit per min $88,000. Oke, mantap. Cerato Carnivora pertama kita dijual ya. Gak apa-apa guys. Dijual dong kambing. Demi misi gak tuh. View fossil. Kita belum ngeberantak. Why was I ever worried? Of course you would come through. And you have. Dapat reward $250,000 ya. Mantap. Reputasi reward juga. Bentar gue mau ngirim lagi. Science is what makes or breaks us. Admittedly, sometimes both. But on Isla Matanceros, you are making us and yourself look good. Okay. That's worth a reward. Kita bakal nge-hatching incubate si Cerato 77% sekarang. Gue bikin 2 kali ya. Gue kan kemarin nanya tuh. Guys, tambahin lagi gak temennya? Kata kalian banyak yang bilang tambahin bang, tambahin. Okay. Ceratonya tambahin. Tadi ada tuh yang ngasih nama buat dinosaurus kita, nanti dulu ya. Nanti gua ganti namanya. Oke, acu center udah ada ya. By the way, gua pengen nyoba nambahin juga sih di sebelah sini. Kayak ini kan nih. Kata kalian kan alpha ini kan berarti kan adalah ketua dari kelompok spesies si Triceratops ini nih, alpha ini. Yang punya mahkota itu, tanda mahkota. Jadi gua pengen nyoba nambahin Triceratops 2 kali ya. Tambahin 2 deh terseranya. Biar agak rame gitu terseranya. Baru punya 2 kalau gak salah nih. Ya terseranya baru punya 2 kita. Kalau gak salah makanan ada yang satu lagi deh. Carnivore. Life bite feeder. Fish feeder. Buat siapa nih fish feeder ini? This feeder does not automatic dispense food over time. Once a feeder food is served, depleted, it must be supplied. Oke. Be resupplied pakai ranger team ya. Ikannya ada dong ikannya. Kalian harus lihat ini. Ada guys iklannya asik tuh. Asli keren juga ya. Ada ikannya dong, waduh hack. Ada ikannya. Time scale.
Dia bisa gerak juga ikan. Ini by the way, apakah dinosaurus si Cerato makan ini? Ikan apa makan kambing doang? Ini kambingnya udah keluar ya. Oke, fosil Cerato kita obtain lagi. Kita ekstrak lagi. Ini jalanannya gue kurang suka ya, lupa gue ada lihat kan tuh. Oke, Acep. Dapat misi baru lagi ya. Successfully incubate carnivore. Ini bentar dah, slot lock. Slotnya ini biar bisa kebuka gimana caranya? Apa nih? Kalau nggak salah, ada yang ngomong juga deh bang, itu bangunannya bisa di-upgrade. Pakai tanda panah ke atas. Ini masalahnya pada, masih pada kekunci ya? Apa? Oh, ini kali ya, research required. Oh. Ya, benar. Apa dulu yang gue upgrade ya? Training simulator, improve akurasi of ranger assign medicate. Oh, akurasi buat nembak apa namanya? Nembak obatnya lebih bagus. 100.000 boleh, cobain lah. Cobain nih. Bisa lebih enggak sih? Ini apa nih? Improve rifle maintenance, increase reload speed of ranger team, assign medicate. Oke. Okay. Boleh juga. Oh, enggak bisa ya, harus satu-satu ya. Oke, okay, kita tunggu ya. Sambil meresearch lagi. Mengupgrade bangunan-bangunan ya. Ini juga belum keluar. Bentar nih, ikan siapa yang makan ya ngomong-ngomong. Nah, udah siap nih, rilis. Sip, satu itu. Satu lagi rilis. Dinosaur ready itu rilis, bentar dulu. Mana satu lagi? Kontrak komplit. Oke. Okay. Mana? Satu lagi. I see you've hatched a triceratops. Oh, ini. Might be cute now, but it's only gonna last for about a week. Apaan tadi itu orang ngomong apaan, wey? Nggak ngeliat gue. Transmisi incoming apa nih? Hey, it's Isaac. How you doing? I got some cool stuff you need to be a part of, so I'm putting it out there. Come on and help the winning team. Mine. Ceratosaurus. Lah. Genom Ceratosaurus? Alright, look. I am all about this show. These dinosaurs, we have one unlike any other on the planet. Theme parks rely on drawing people in. Ini cerato gue udah. Well, me, of course. Yeah, no. What I'm saying is, let's get some fresh dinos in the hopper. I don't know what's worse, treating these creatures like grist for the mill or propping them up as curiosities. Lo misinya? Incubate and release at Hamon. Creation lab. Lah kan udah ini. Guest is what we strive to maintain here on the islands. We do that by making sure their needs are met. In a way, it's kind of like taking care of the dinos, just with more demands and less understanding. Construct and power a fast food restaurant. Udah. Research item from research center, cloth shop. Oke, kita bakal ngeresearch, guys. Ada misi-misi. Shop. Bukan di sini kayaknya. Cloth shop. Oh, yang lain masih kekunci. Banyak juga ya. Oke. Oh, ada ini dong. Baju. Nggak bisa. Kenapa ini, weh? Oh, ya lagi research ranger akurasi tadi ya. Oke. Oke. Research complete. Kita bakal ngeresearch lagi. Ada toko pakaian. Toko pakaian gitu. Mana tadi ya? Ini. Sip. Yaudah deh. Gue kirim dulu deh ini deh. Ekspedisi mapnya buat Emon kali ya. Emon mana Emon? Nah, 89% tanggung mat buat aku si Emon. Kita lihat ya rajanya. Oh, rajanya masih yang ini. Fighting for dominance. Fighting. Oh, memperebutkan kekuasaan kah? Things are looking good around here, huh? I love what you're doing with the place. Fighting for dominance. Iya dong.
Ya, kalah dia. Kok rajanya hilang ini? Mahkota rajanya? Ya iya kalah. Menang ini dia orang. Oh, jadi mereka dalam saat. And now we reach the inevitable. Life begets death. Ada yang mati. But here's the question that you gotta dinosaurus ask yourself. Kita ada yang mati. Was this avoidable? Yeah. The answer? Of course not. Death, it's always coming. Mati dong. But could you have delayed it? Si Mimu satu. Well, wah. That's maybe another story. Dinosaurus pertama kita, guys. Mimus. Oke. Okay. Selamat beristirahat ya Mimus ya. Kita lihat. Oh, waktu itu kita pas pertama bikin ini autentiknya 66% ya. Lifespan 40, life ekspektasi lifespannya 40 tahun dan dia meninggal di umur 48 tahun. Oke, okay, thank you Mimus ya. Bentar ini diapain nih? Kayaknya pakai acu lagi ya. Transport remove. Iya, benar. Oke, okay, Mimus. Thank you Mimus. Selamat beristirahat. Profit per minute, wih, $187,000, lo gede sekali. Our transport rating is high. Just are happy with the transport link on your island. Aduh, Mimus pertama kita pulang, guys. Berarti Mimus yang satu lagi nggak punya temen dong. Dan dia expected lifespan-nya sampai 61 tahun dan sekarang baru umur 23 tahun. Masih muda lah. Menuju dewasa, yaudah kita tambahin lah. Kasian sekali ya. Mimus, tambahin lagi Mimus ya. Seenggaknya biar tiga lah mereka. Building upgrade, bentar. Ini apa? Training simulator improkurasi of aku tim. Oh, acu nih buat acu tim nih, oke lah. Kita bakal lagi ngeresearch nih, lagi jalan 3 menit kurang lebih nunggunya. Oke, sip. Kita ngeresearchnya satu-satu berarti ya. Oke, udah, rilis. Si siapa? Si Mimus. Biar Mimus yang satunya punya teman lagi, guys. Bentar deh. Populasinya masih biru sih ya. Mungkin kalau merah itu mungkin nanti kalau udah kebanyakan gitu jadi merah. Kita lihat buat Triceratops, populasi juga belum merah. Harusnya masih bisa ditambahin sih ya, tapi Triceratops kita udah ada 4 sekarang. Si Emon, populasinya kayak bisa banyak nih, Emon. Gue tambahin 2 lagi kali ya, Emon. Apa tambahin 1 dulu? Tambahin 1 dulu deh si Emon. Tapi tanggung nih Emon, gue 100%-in dulu deh biar nanti genomnya lebih bagus. Wayango, oh Wayango, oh 37% belum bisa. 37% belum bisa Huayango. Sebenarnya di episode depan Huayango bakal ada. Oh, emergency shelter kan ada wilayah cakupannya tuh kan. Oke, kita bikin satu lagi emergency shelternya sebelah sini kayaknya. This is, waduh, ada yang kena penyakit. Waduh. Wah, si Mimus kena penyakit, coy. Bentar. Kena penyakit ya. Oke, berarti kita pakai ranger team biasa. Etas, medicate, oke ini. Sama makanan kali ya. Ini makanan resupply sekalian. Oh nggak bisa. Nggak bisa sekaligus kebanyakan. Berarti ini masih nganggur nih. Etas, resupply, sip. Mana tuh mobilnya? Oh ini udah masuk. Oke dia jadi bakal disuntik ya si Mimusnya nih. Tuh kan, di kakinya kan. Gimana itu? Lari cepet banget. Gimana yang ngenain nih? Ini kecil-kecil satu tembakan juga belum tidur, guys. Itu dia Mimus. Research complete, akurasi 1.0, Wena. Oke, ini oke udah dibikin emergency shelternya, mantap. Bentar deh. Pengen ngasih skenery gitu. Berapa pohon di sebelah sini? Satu. Asoy. Apa gue bikin restroom satu lagi ya? Toilet kan satu lagi kan di depan sini. Kayaknya kejauhan ya toilet di sini. Kejauhan guys kayaknya guys. Kalau toilet itu mencakup daerah gak sih? Toilet. Mencakup daerah gak sih dia? Enggak sih.
Berarti perhitungnya per jasa aja. Tapi enakan ada toilet sih di sebelah sini. Karena banyak orang yang melintas juga gua terus sini. Oke, fosil udah datang si Cerato. Wih, dapat nyamuk. Mantap. Ini kita jual DNA. Batu ber-DNA. Viewing gallery Nosta, lupa lagi kan. Viewing gallery yang pertama berarti landscape-nya. Bakal gua benerin dulu. Radiusnya gedein dikit. Oke. Sip. Extract new DNA in the fossil center to increase dinosaur genome at 20. Oke. Okay. Kontrak baru lagi, misi baru guys. Every day more exciting than the last. That's my motto. Udah jadi belum? Toilet. Oke, udah jadi toiletnya. Even if I don't know what that is. Management view, restroom. Balik lagi ke non. Oke lah. Kebalik, jangan kebalik lagi non. Kayak kemarin, kebalik mulu kemarin. Dan disambut dengan hujan. Ini perjalanannya sudah sini. Nanti yang pasti biar orang-orang di sini nggak bisa ngeliat dinosaurus. Nanti gue bakal bagus ya grafiknya. Biar orang-orang nggak bisa ngeliat dinosaurus, gue kasih pohon-pohon di sini ya. Biar mereka kalau mau lihat dinosaurus harus kesini viewing gallery. Asik. Biar dapat duit kita guys. Ceritanya. Ini maksudnya apa? Ini keuangannya. Waduh, hack banyak banget keuangannya. Intinya sih profit. Profit per minnya 191.000. Asik. Mantap. Oke, kita kasih jalanannya. Sip. Terus kasih pohon. Pohonnya udah yang tinggi banget ini. Good, mantap lah. Ini buat ranger, sip. Nah, ini pengunjung yang mau ngeliat dinosaurus. Lebih jelas harus masuk sini ya. Masuk sini nih. Nah, ngeliatnya jadi begini tuh. Mantep kan ngeliat gini. Set. Oh, dua. Bentar deh, kalau carnivora ini, Cerato ini ada rajanya nggak sih? Oh, ada nih. Iya, ada nih. CRT-002 nih rajanya. Terus, by the way, kita bakal ngasih nama. Ada saran dari kalian. Lumayan nih, yang ngasih-ngasih nama dinosaurusnya. Bentar. Nama, saran nama Giant Molly Chimon Chali. Boleh. Oke, kalau gitu... Ini namanya kayaknya cocok buat dikasih si Mimus nih. Mana nih Mimus? Mimus gue mana? Mimus gue mana woi? Oh ini nih. Oke. Namanya... Badannya kecil tapi namanya Giant. Si Mimus ya. Mantep. Yang ini namanya... Molly. Terus... Chimon satu lagi. Mana si Mimus? Satu lagi Mimus gua. Nih. Molly. Weda. Ayo, nih ada yang mau ngasih nama lagi nih untuk Triceratops-nya ada 4. Silakan komen aja di bawah, Edmond-nya ada 2 apa 3 Edmond-nya sekarang ya. Oh, baru 2 ya. Nanti gua tambah satu lagi. Ini apa nih? Listrik. Oh, listriknya belum nyampe ya. Oke lah. Di belakang dia, lewat belakang listriknya. Oh, oke. Sip. Jangan bilang kalau powernya nggak cukup. Kalau nggak cukup kita bikin apa? Stasiun balapan lagi. Stasiun balapan. Stasiun listriknya. I like what I'm seeing. Let's keep it up. Satisfaction is what we aim to give our guests. Make them appreciate. Aduh, listriknya gue kurang demen ya ngeliatnya. Tapi nggak apa-apa lah. Glassy eyes that could swallow them. Nanti gue benerin deh. Tiang-tiang listriknya. Transmisi incoming. Apa nih? Mission complete. Mission a commercial park. 1 juta. Waduh, heck.
Dracorex now available. Dracorex apa lagi, wey? Duh, banyak yang baru ya. Lebih banyak orang sekarang asoy. Good game, well played. Bentar nih, wah, listriknya kenapa lagi nih? Sebelah sini. Waduh, wey, kenapa merah ini? Kurangan listrik kah? Kurangan listrik kayaknya. Ya kayaknya kekurangan listrik. Kayak kita harus bikin satu lagi small power station ya di sebelah sini. Sip. Wah, lu bangunannya tinggi begini. Nanti gua ubah lagi listrik yang ini. Bukan tinggi kan? Nah, ada nasta. Tuh ada yang baru tadi tuh apaan deh? Kayak kita bakal ngeriset lagi deh. Fosil, genetik, building upgrade tuh gue tambahin deh. Hammond Creation Lab, DNA screening increase dinosaur viability by 10% at upgrade Hammond Creation Lab. Boleh. Duh, kita belum punya dinosaur baru ya. Paling episode depan kayaknya kita bakal. Wow, ada yang baru. Dracorex. Apalagi tuh? Ntar gue ngirim ke Seratu. Episode depan kita bakal cari Dracorex sampai dapat. Jangan Dracorex dulu. Si ini dulu, siapa namanya? Ada satu lagi, coy. Si ini, Huayangosaurus. Udah kelihatan bentuknya Huayango nih. Mana tadi? Nah, ini nih, tapi belum bisa diinkubate karena masih 37%. Dan makin rame dong yang datang, asoy. Mantep. Rame, guys. Wow. Dan oke, guys. Gua gak sadar udah lumayan lama nih recordnya. Dan kalau gitu, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Semoga terhibur gaming. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan share videonya. Good game, well played. Dan nantikan video Jurassic World Evolution episode selanjutnya dari gua dan juga game-game lainnya. Dan gua Anas Tabeng undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan game-game lainnya juga. Dan good game, well played. Good. Episode depan kita harus punya Dino baru. Mantap.